Itulah tadi pukulan pertandingan telah dilaksanakan. Ya, kembali ke Stadion Cincai Sakti Pesugi di ajang turnamen sepak bola U17 di tahun 2024 yang pertama di Kecamatan Wadas Lintang pada sore hari ini akan mempertandingkan di cabang pertama dari kedua kesebelasan dari tim Kali Gawang yang akan melawan tim dari Ngalian. Ya, kami hibur. Pada panitia, dimohon panitia pengamanan dimohon untuk segera merapat di posisi atau sekitar lapangan. Ya, saudara teman kick-off babak yang pertama akan segera dimulai. Siap kita saksikan bersama-sama pertandingan sepak bola siaran langsung di sore hari ini di Stadion Cincai Sakti Desa Besuki di ajang turnamen Wadah Sintang Cup yang pertama. Lihat tadi kedua kapten kesebelasan dari Kali Gawang maupun dari tim sebelasan Alian sudah melakukan coin toss tadi untuk mencari tempat atau bola pertama bagi timnya masing-masing. Kita lihat dari kedua kesebelasan sedang melakukan doa bersama demi keselamatan juga kemenangan pada pertandingan pada sore hari ini. Yes, saudara penonton, bola sudah berada di titik putih lapangan tengah sana. Kita nantikan detik-detik juga babak yang pertama ini. Kita lihat pemain dari Kali Gawang yang pakai jersey warna merah marun menuju di sisi sebelah kiri di lapangan sebelah kiri kami menyiarkan pada sore hari ini. Dan juga dari kalian melakukan jel-jel bersama memberikan semangat motivasi yang sangat baik bagi tim yang sebelum itu kami kembalikan ke Bung Oki terlebih dahulu. Monggo. Ya, kami ucapkan selamat sore kepada seluruh penonton setia. Tentunya kembali lagi di acara turnamen sepak bola U17 Kecamatan Wadas Lintang tahun 2024 yang mana pada sore hari ini di pertandingan yang pertama akan mempertandingkan tim daripada Kali Gawang yang akan ditantang duel tim daripada Ngalian. Dan kita lihat sudah nampaknya kedua tim sudah bersiap di lapangan. Ya, nampaknya wasit membuat panjang tanda di babak yang pertama telah dimulai. Kali ini balik ke pertandingan, Kali Gawang kostum merah marun menguasai lapangan, menguasai di bola. Permainan kali ini Ngalian langsung sontek saja. Ngalian lewat nomor 13 lepas kali ini masih Ngalian lewat sebelah kiri di nomor punggung 10 keluar, hanya lemparan saja untuk Ngalian. Kali ini Ngalian nomor punggung 2 yang akan mengambil lemparan ke dalam, siap melakukan langsung ke depan. Halo saja pemain daripada Kali Gawang, masih Ngalian kotak-kotik bola lapangan nampaknya. Kali ini Kali Gawang coba bangun serangan lewat sebelah kanan nomor punggung 7. Kali ini masih nomor punggung 7 lepas, halo saja daripada Ngalian, masih Ngalian nomor punggung 2 lebar ke sebelah kanan nampaknya, ambil dan jauh tinggal di sana masih daripada Kali Gawang, masih Kali Gawang. Kali ini Ngalian lewat nomor punggung 7 Ngalian langsung ke depan, cukup berbahaya. Kali ini halo saja kiper daripada Kali Gawang. Masih Kali Gawang kali ini nomor punggung 13 daripada Ngalian, masih Ngalian langsungan ke depan. Kapten nomor punggung 4 daripada Ngalian lewat sebelah kiri lapangan, masih Ngalian. Kali Gawang lebar tengah maksudnya, masih dikuasai nomor punggung 11 daripada Ngalian. Belakang nampaknya ngatur tempo permainan, langsung ke tengah nomor punggung 7
kuasai nomor punggung 7, masih nomor punggung 7, ke depan maksudnya, terlepas nampaknya, kali ini Ali Gowong, halus saja, dibuang lembaran ke dalam untuk Malian. Masih kembali ke lapangan. Kali ini Ngalian lewat nomor punggung 11. Masih Ngalian. Nampaknya halus saja main ini belakang daripada Ali. Halus saja ke depan nampaknya. Masih Ngalian. Orang kali nomor punggung 2 daripada Ngalian lebar ke sebelah kanan maksudnya. Masih kali ini Ali yang lebar sebelah kanan maksudnya. Halus dari 13, tembak seorang langsung nampaknya masih mengenai main lini belakang daripada Ali Gowong. Hari ke belakang masih mengatur ritme permainan daripada Ngalian. Halus punggung 4, kapten daripada Ngalian. Kocak Otikula lewat posisi tengah. Halus punggung 3, jauh selama 3. Bisa dimaksimalkan, ditangkap saja kita daripada Ali Gowong. Masih Bali Ngalian, nomor punggung 14 Ngalian. Lewati 1-2 pemain, Ngalian tarik belakang maksudnya, terlepas. Ali Gowong kali ini mencoba membangun serangan. Halus saja pemain ini dalam nomor punggung 5 daripada Ali Gowong. Langsung ke depan, halus saja Ngalian. Main nomor punggung 4 kapten daripada Ngalian. Langsungkan ke depan, nomor punggung 7 maksudnya. Terlepas, kali ini masih Ali Gowong coba bangun serangan lewat sisi tengah. Ali Gowong kembali maksudnya, masih nomor punggung 9, takut di sana nomor punggung 12, langsung dorong ke depan maksudnya. Terlepas, kali ini kembali Ali Gowong nomor punggung 17 cukup berbahaya. Banyak terlepas di sana nomor punggung 4 daripada Ngalian. Lebar ke sebelah kanan. Halus saja. Air pada Ali Gowong. Masih Ngalian. Nomor punggung 13 dari Ngalian. Mencoba membangun serangan. Ini tarik ke belakang nomor punggung 2. Cukup tenang nampaknya daripada Ngalian. Nomor punggung 13. Tarik ke belakang. Lirik-lirik. Mencari ruang kosong kali ini. Masih Ngalian. Nomor punggung 2. Ambang ke tengah. Nomor punggung 11 yang dituju. Masih 4. Lagi-lagi kiper dari Ali Gowong mampu mengatakan serangan demi serangan kepada anak-anak Ngalian. Hanya menghasilkan barang ke dalam saja untuk Ngalian. Bukan sudah nomor punggung 13 yang dituju. Halus saja daripada pemain lini belakang Ali Gowong. Nampaknya dua tim pertandingan sore hari ini cukup seru nampaknya. Cukup seimbang. Bukan sementara masih 0-0 di awal menit babak yang pertama kali ini. Kembali ke lapangan maksudnya. Di sana Ali Gowong terlepas nampaknya. Nomor punggung 4 Ngalian. Cukup berlari. Masih Ngalian. Nampaknya masih Ali Gowong. Masih nomor punggung 4 dari ke belakang. Nomor punggung 11 di tengah Ngalian. Masih Ngalian terlepas maksudnya. Ali Gowong saja mailing belakang nomor punggung 20 daripada Ali Gowong sehingga keluar. Hanya masukkan lemparan dalam saja untuk Ngalian. Nampaknya kali ini lakukan sudah daripada Ngalian nomor punggung 13. Lakukan ke depan, masih Ngalian. Ali Gowong maksudnya lepas. Ali Gowong kali ini coba mengusung lewat sebelah kanan, kali ini terlepas maksudnya. Langsung saja ke depan. Dari Ali Gowong cukup cerdik dalam halau bola
kalian. Masih nampaknya ke dalam permainan kali ini pelanggaran dilakukan daripada anak-anak Kali Kobong, hingga tendangan bebas saja untuk anak-anak kalian. Tendangan bebas yang kurang lebih berjarak 30 meter kali ini daripada gawang Kali Kobong. Lakukan langsung depan, nampaknya lepas, cukup berbahaya. Harus saja kiper daripada Kali Kobong, cukup berani keluar daripada sarangnya. Kali ini hanya lemparan ke dalam saja untuk Ngalian. Bersiap lakukan, sana nomor punggung 4 yang dituju. Nampaknya pelanggaran dilakukan daripada anak-anak Ngalian, sehingga hanya masukkan tendangan bebas saja untuk Kali Kobong. Ali maksudnya, lakukan ke depan lewat sebelah kanan. Kali ini Kali Kobong mencoba membangun serangan, dorong saja ke depan. Nampaknya masih pemain liling belakang, coba mengatur ritme permainan, tarik ke belakang, masih lewat sisi tengah, arten daripada Kali Kobong. Ikron maksudnya, di sana masih Ikron, lewat ke satu dua main Ikron. Apa yang terjadi dengan Ikron? Satu dua pemain terlihat Ikron, masih nampaknya lebar ke sebelah. Kini maksudnya nomor 27 dari Revandi, masih Revandi, tarik ke belakang Revandi Ikron. Kalau saja kali ini main daripada Kali Kobong masih dikuasai daripada anak-anak kalian, tarik ke belakang, mengatur ritme permainan, masih ada pukul 13, coba tembak langsung. Nampaknya tembakan langsung yang masih lebar sebelah kanan gawang daripada Kali Kobong, sehingga hanya masukkan tendangan ke dalam saja untuk Kali Kobong. Kiper daripada Kali Kobong lakukan sudah ke depan, maksudnya masih anak-anak daripada Kali Kobong lewati, namun gagal kali ini. Masih Ikron, tapi daripada kalian lewat satu dua pemain, masih kalian lewat Ikron sebelah kiri lapangan nomor punggung 10 dari Pandi, maksudnya masih Pandi dalam kotak cukup besar. Apa yang terjadi? Jangan langsung daripada Pandi, hanya masukkan lemparan ke dalam saja untuk anak-anak daripada Kali Kobong. Luar biasa nampaknya pertandingan pada sore hari ini, di antara pertandingan Kobong lawan Ngalian, tentunya dua tim menunjukkan kualitas-kualitas pertandingan mainan. Nampaknya ini pelanggaran atau lemparan yang kurang sempurna, sehingga hanya melakukan lemparan ke dalam saja untuk Ngalian. Kali ini Ngalian lakukan sudah depan, maksudnya masih kali ini Kali Kobong, masih Kali Kobong kali ini cukup tenang daripada anak-anak Kali Kobong. Lewat sebelah kanan terlepas, maksudnya kali ini masih anak-anak daripada Ngalian, dihalus saja Kali Kobong ke depan, masih Kali Kobong halus saja lining belakang daripada Ngalian, lebar ke sebelah kiri kali ini nomor punggung 10 dari Pandi, tarik ke belakang. Masih kali ini nomor punggung 13 daripada Ngalian kepada Repandi. Masih Repandi, nampaknya langsung saja kiper daripada Kelo lambungkan tinggi bola. Di sana masih Ngalian saya bola, nomor punggung 2 daripada Ngalian lambungkan ke depan Ngalian. Di sana duel nampaknya, masih nomor punggung 4 loh, maksudnya nomor punggung 7 daripada Ngalian halus saja. Kali ini Ngalian, Kali Kobong maksudnya melebar ke sebelah kanan, maksudnya masih tarik ke belakang, langsung ke depan, cukup berbahaya kali ini. Nampaknya kali ini pemain daripada Kali Kobong berangkat offset daripada anak-anak Ngalian. Nampaknya memang cukup seru pertandingan sore hari ini, dua tim menyajikan permainan-permainan yang sangat cantik tentunya. Kali ini kembali Ngalian lewat kecil saja, main di belakang, cukup berbahaya kali ini. Nampaknya terjadi miskomunikasi, terlepas kali ini anak-anak daripada Kali Kobong. Heading saja, main ini belakang daripada Kali Kobong nomor punggung pada Ikron, melebar ke sebelah kanan maksudnya, halus saja anak daripada Kali Kobong, masih halus saja. Masih nomor punggung 13 ada Pratama kali ini, langsungkan Pratama nomor punggung 7 Ali, langsungkan saja ke depan Ali. Nampaknya di sana
nomor punggung 17 daripada anak-anak Alian. Halo saja. Nampaknya ini mengelilingi depan daripada Alian. Mengalami sedikit salah atau ganjalan. Luar biasa nampaknya pertandingan pada sore hari ini. Memang sangat sayang sekali jika ditinggalkan dua tim, antara tim daripada Kaligowong dan juga Ngalian, tentunya menyajikan permainan-permainan yang cantik. Menit-menit babak yang pertama, unggulan sementara masih 0-0 untuk kedua tim. Kali ini robol saja, masih Ngalian menguasai permainan. Lewat sisi belakang kali ini nomor punggung 16 daripada Ngalian ada lupa maksudnya, terlepas kali ini. Halo saja nomor punggung 2 kali ini. Nampaknya lemparan yang kurang sempurna, hanya masukkan lemparan ke dalam saja untuk Ngalian. Kali ini siap lakukan lemparan nomor punggung 11, bukan ke depan. Halo saja daripada Kaligowong, masih Revandi maksudnya, masih Revandi, bukan pelanggaran kali ini. Are, bukan nomor punggung 11, Revandi langsungkan ke depan sana nomor punggung 17. Masih kali ini nomor punggung Revandi, 1-2 pemain cukup berbahaya. Halo saja main leading belakang daripada Kaligowong. Nomor punggung 4-5 langsung, nampaknya masih lambung tinggi pada gawang Kaligowong, belum bisa merubah kedudukan. Menit-menit yang pertama ini kali-kali anak-anak dari Ngalian coba menekan lewat tendangan jarak jauh, tentunya cukup membahayakan daripada anak-anak Kaligowong. Lakukan kiper kali ini langsung ke tengah, terlepas maksudnya, masih anak-anak daripada Ngalian. Kali ini Kaligowong lewat sebelah kanan lapangan nomor punggung 5 kali ini daripada Kaligowong. Masih terlepas di sana, cukup dibuang saja pemain lini belakang daripada Ngalian. Kali ini lemparan ke dalam untuk yang kurang sempurna, bukan anak-anak daripada Kaligowong, sehingga lemparan ke dalam saja untuk Ngalian. Lakukan kali ini Ikuan nomor punggung 4, tangkapkan daripada Ngalian. Coba lepas Ikuan, cukup berbahaya. Halo saja, masih Ngalian nomor punggung 13 kali ini. Pertama maksudnya, lagi-lagi kiper dihandikan daripada Kaligowong yang mampu menahan serangan di depan daripada Ngalian. Kali ini tak kenal lelah, tak kenal putus asa, anak-anak Ngalian kembali mencoba membangun serangan, dorong ke depan. Anak-anak Kaligowong menghalau serangan, masih Kaligowong, kembali Ikuan, terlepas Ikuan, Kaligowong maksudnya, cukup berbahaya. Main di lini kelarang sendiri kali ini nomor punggung 7 daripada Ngalian, terlepas maksudnya, masih Ikuan, terlepas kali Ikuan, lewati 1-2 pemain Ikuan. Halo saja main di lini belakang daripada Ngalian. Fahri nampaknya halo saja, sehingga hanya lemparan ke dalam saja untuk Ngalian. Lakukan Ngalian, Ikrom yang dituju namun terlepas. Kali ini masih Pratama tebal. Ahwaluddin Pratama main mampu cetak gol di babak yang pertama ini lewat tendangan jarak jauh yang kurang lebih berjarak 40 meter daripada gawang Kaligowong. Luar biasa sekali tembakan daripada Ahwaluddin Pratama kali ini yang mampu merubah skor unggulan sementara untuk Ngalian 1-0.
Ali ini, Ali Gowang, coba membangun serangan lebar ke sebelah kanan daripada Ali Gowang. Rizky, maksudnya terlepas kali ini, masih nomor punggung 11 daripada Alian Aditya Prayoga, masih Repandi maksudnya, masih Repandi, kembali Repandi nomor punggung 10 daripada Alian Repandi. Amili masih nomor punggung 2, tembak langsung, halus saja pemain lini belakang daripada Ali Gowang. Hari ini Ali Gowang lewat sebelah kanan, coba bangun serangan. Nomor punggung 10 daripada Ali Gowang, buang saja daripada Kakron. Dan lemparan ke dalam untuk Ali Gowang. Minta-minta. Ali ini, Ali Gowang lakukan lemparan ke dalam. Depan maksudnya di sana terlepas. Wadil. Lalu bola Fadil, sebelah kanan nampaknya. Cukup tenang Fadil. Main lilin belakang daripada Alian. Kasih Ikhwan, kapten daripada Alian. Ikhwan, lebar nomor punggung 12 daripada Alian. Nomor punggung 7, dorong ke depan maksudnya. Ali, mampu memotong bola daripada Ali. Ambulkan ke depan Ali. Siapa yang dituju? Masih nomor kali ini juga daripada Ali. Bahwa ada Rizky tentu. Maksudnya Rizky. Lalu saja, masih Rizky. Luar Rizky. Laju bola yang cukup deras, hanya lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Alian. Kali ini lakukan Alian, dorong kedua. Kali ini Pratama maksudnya, dorong depan nomor punggung 7 daripada Alian Fikri. Lembar ke belakang Repandi, masih Repandi. Tarik ke belakang Pratama kembali nomor punggung 13, main lini tengah bermain Repandi, dorong ke depan masih Pratama. Cukup kenapa ya Pratama langsung ke depan. Ampun dihalau daripada anak-anak Ali Gowang nampaknya. Masih di sana Ali Gowang, dorong ke depan. Ali masih halus saja main lini belakang daripada Alian. Masih Alian nomor punggung 11 daripada Alian Prayoga, dorong ke depan. Akhri kembali kepada Rizky. Masih halus saja daripada anak-anak Alian, lemparan ke dalam saja untuk Ali Gowang. Masih Ali Gowang lakukan lemparan, nampaknya lemparan ke dalam yang kurang sempurna. Kali ini lakukan anak-anak daripada Ali Gowang. Rizky nampaknya bukan lemparan yang kurang sempurna. Kali ini lemparan ke dalam untuk Alian, lakukan Alian. Nampaknya Alian juga lakukan lemparan ke dalam yang kurang sempurna. Demikian juga hanya yang lemparan ke dalam saja untuk anak-anak daripada Ali Gowang. Kali ini nomor punggung 7 daripada Ali Gowang Aditya lakukan lemparan. Nomor punggung 9 dari 7 Alfian, halo saja. Masih kali ini daripada Fikri, Fikri daripada Alian. Nomor punggung 7 daripada Alian lakukan long pass, dorong ke sebelah kanan nampaknya. Kepada yang 7 dihalau saja daripada lini belakang Ali Gowang. Masih Ali Pratama maksudnya, lebar Pratama, masih Pratama kotak-kotik bola, tiba langsung Pratama. Apa yang terjadi? Bahkan yang kurang sempurna kali ini seorang Pratama yang mampu mencetak gol di babak yang pertama awal-awal tadi. Kali ini dan ke dalam saja untuk Ali Gowang, lakukan kiper daripada Ali Gowang Andika maksudnya. Masih Fadil lepas nomor punggung 2 daripada Alian. Syafi terlepas nomor punggung 13. Ya Allah, cukup berbahaya kali ini daripada Ali Gowang. Tendang langsung ke depan. Masih dengan yang masih mampu ditahan kiper daripada Alian. Syafi dorong ke depan nomor punggung 12 yang dituju. Ada Dayat maksudnya. Masih Repandi tarik ke belakang. Kron masih Ikhwan dorong ke belakang. Zaki Ali Fajil main cukup tenang daripada anak-anak Alian nomor punggung 16 daripada Ali Gowang. Ada Al-Shifa masih Lepan nomor punggung 7. Kali ini Fikri lebar, kali ini masih Repandi terlepas. Repandi halus saja main daripada Ali Gowang. Ikhwan masih Ikhwan main tengah maksudnya. Nomor punggung 11 Prayoga tarik ke belakang. Yaki nomor punggung 2
main cukup tenang, masih ikron, tarik ke belakang Yaki. Kali ini nomor punggung 11 ada Prayoga, main Fadil, main leading back tengah daripada nampaknya kali ini cukup berbahaya, namun terlalu jelas. Apa yang terjadi masih kali kolong? Apa yang terjadi masih kolong? Apa yang terjadi? Masih dihalus saja Fadil, main ning belakang daripada Ngalian. Yaki, masih Yaki, Fadil, maksudnya Fadil melebar, potong saja daripada nomor punggung 7 Aditya kali ini. Halus saja Yaki, hanya lemparan ke dalam saja untuk kali gawang. Aditya, oh nampaknya nomor punggung 3 ada Farid yang akan mengambil lemparan. Tarik ke belakang, nomor punggung 22 Fahri. Lepas kali ini Fahri, masih nomor punggung 12, Tandi maksudnya. Nomor punggung 7, kali ini ya Fikri. Cukup tenang Fikri, dalam ke depan maksudnya. Kalau saja kiper daripada kali gawang. Handika maksudnya, kembali nyambung pula. Membahayakan daripada anak-anak kali gawang. Hanya masukkan lemparan ke dalam saja untuk pengalian. Kali ini nomor punggung 11 daripada Ngalian Aditya Prayoga lakukan lemparan. Kali ini masih Fikri, tarik ke belakang nomor punggung 12. Sana nampaknya Pratama, masih Pratama, tarik ke belakang. Nampaknya terlepas Aditya, nampaknya ada kawan di sana. Kali ini Fadil, masih Fadil, lebar Syaki daripada anak-anak Ngalian. Raih ke tengah, ukron maksudnya. Halus saja, masih daripada Ali Gawang. Masih Kali Gawang. Kali ini main di lapangan tengah kali ini Kali Gawang. Balik, main lewat. Cukup berbahaya kali ini. Nampaknya mampu dihalus saja Fadil. Kali ini masih Ikron. Orang ke depan Ikron. Dayat maksudnya, Repandi melebar ke sebelah kiri kali ini. Repandi, masih Repandi. Masih Repandi lewat di satu pemain, tarik ke tengah maksudnya, masih Repandi. Nampaknya offset seorang Repandi, main sayap kiri daripada Ngalian, main yang bernomor punggung 10. Kembali ke pertandingan, masih ini Ngalian, Ali Gawang maksudnya, Fahri Ilham yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Fahri Ilham lakukan melambungkan tinggi tengah maksudnya Ali. Kali ini masih tarik ke belakang pada anak-anak Ali Gawang, main nomor punggung 8 lepas maksudnya. Di sana Pratama main keliling tengah. Kali ini Prayoga, masih Pratama, tarik ke belakang, terlepas kali ini anak-anak daripada Ali Gawang, melebar ke sebelah kanan, langsung ke depan maksudnya. Masih Fadil, lebar Yaki, masih Yaki. Fandi ambil bola, kali ini tarik belakang, Prayoga maksudnya, Yaki lewat sebelah kanan lapangan. Kali ini Fikri, Pratama maksudnya, kemudian Fikri tarik ke belakang. Kali ini Ikron, nomor punggung 4, siap. Masih Ikron, corong ke depan maksudnya, terlepas maksudnya. Kali Gawang, bangun serangan, masih Kali Gawang. Main di lini tengah nomor punggung 9 daripada Kali Gawang. Ada Alfian, Fik. Maksudnya di sana Aditya, nomor punggung 7 daripada Kali Gawang, masih Aditya. Tahan saja daripada Yaki. Ambungan ke depan Yaki. Banyak, masih bola terbebas. Cukup berbahaya kali ini kiper daripada Kali Gawang. Masih Kali Gawang. Lebar sebelah kanan. Sini Ali Gawang, halo saja Pratama, masih Pratama, nomor punggung 16
di padang alian nomor punggung 11 Prayoga, maksudnya masih Prayoga, dorong ke depan, cukup bahaya. Kali ini lagi-lagi kiper daripada Kali Gawang Andika, maksudnya kali ini mencoba melakukan tekanan daripada anak Kali Gawang. Hiding saja, masih Kali Gawang nomor punggung 5 Dimas, maksudnya kali ini Ikron, balik Ikron, masih Ikron. Cukup berbahaya kali ini nomor punggung 12 dari Hidayat. Apanya Hidayat? Cukup berbahaya kali ini seorang Hidayat. Lining pertahanan daripada anak-anak Kali Gawang halus saja. Kembali lining belakang daripada Kali Gawang. Lemparan ke dalam saja. Tendangan sudut maksudnya untuk anak-anak daripada Ngalian. Kali ini siap lakukan. Ambung tinggi, cukup berbahaya. Halus saja anak-anak daripada Kali Gawang. Masih Jaki main lapangan tengah, Ikram maksudnya dorong ke depan. Oh iya, Kri maksudnya, Fikri. Nampaknya seorang Fikri, pemain bernomor punggung 7 dari Padang Alia, mampu menambah gol unggulan sementara 2-0 untuk 11-an daripada Alia. Luar biasa nampaknya pertandingan babak yang pertama ini. Kedudukan sementara unggulan 2-0 untuk anak-anak Ngalian. Cukup tenang nampaknya kedua tim bermain di babak yang pertama ini, baik dari Kali Gawang juga daripada Ngalian. Masih Kali Gawang Alfian nampaknya masih terlepas di sana. Dipotong saja seorang Pratama, orang depan Pratama maksudnya. Tidak langsung apa yang terjadi, tendangan langsung seorang Pratama menahan kaki kiri si melambung tinggi di atas gawang daripada seorang kiper Diga, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kali Gawang. Diga maksudnya kiper daripada Kali Gawang lakukan tendangan langsung tengah lepas di sana, masih Ngalian. Hari ke belakang Ngalian, mengatur ritme permainan, masih Yaki, nomor punggung 16 daripada Ngalian. Ikron maksudnya, masih Ikron, corong ke depan. Jayat, masih nomor punggung 16, cukup berbahaya. Dihalo saja, masih nomor punggung 12 daripada Ngalian. Masih Ngalian, hari ke belakang. Prayoga maksudnya, masih Prayoga. Ikron maksudnya, kali ini Repandi, masih Repandi. Masih Repandi, kali ini bermain di kalau kotak penalti. Repandi mencoba menembak langsung ke dalam gawang, nampaknya masih dihalus saja kiper daripada Diga Kali Gawang. Nampaknya Luit panjang ini kan dalam wasit tanda babak pertama akhir sudah, unggulan sementara 2-0 untuk anak-anak daripada Ngalian, cetak oleh seorang Pratama juga Fikri tentunya, sehingga menambah unggulan sementara untuk anak-anak daripada Ngalian. Dan dipertandingkan di babak yang kedua, apakah tim dari Kali Gawang bisa menyamakan kedudukan atau bisa mengungguli di pertandingan pada sore hari ini. Terlihat fadil pertandingan pada sore hari ini sudah menuju di tengah lapangan sana, menempatkan si kulit pundar di titik putih. Bola dihadapi pemain dari Ngalian, ada di Nur Latif, ada siapa ada di sana di tengah bersiap. Kita nantikan detik-detik kick-off babak yang kedua di jambi yang pertama ini. Ngalian kuasai bola, terlihat akan melakukan tendangan langsung ataukah memberikan umpan pada temannya. Selamat menonton, selamat bermain. Lakukan sudah syuting dari kemarin ke arah penjaga gawang dari Kali Gawang. Dibaca saja arah laju bola di sisi sebelah kanan. Kalian berputar pula di sisi sebelah kanan.
lagi-lagi bola harus dibuang jauh meninggalkan lapangan pertandingan dengan pemain sayap kanan dari Kali Kobong kembali ke dalam Alian melalui lini sebelah kiri sana. Masih ada anak Alian umpan gempas 1-2 namun lepas ke belakang lepas pada sahabat ke gawang. Kali Kobong mencoba lebar lapangan melalui nomor punggung 10 dibiarkan saja. Lalu jauh umpan jauh diberikan teman di belakang sana Alian pada saja mulai nomor punggung 13 ada Pratama Arhan tadi dan melakukan gol di babak jam pertama kembali kehilangan bola dan lebih bola luar dapat pertandingan lebar kita jalukan Ali Kowong lalu lini di sebelah kiri masih berumputan bola umpan pendek dilakukan dari luar sebelasan 45 cepat sekali meluncur di sisi sebelah kiri namun dibiarkan saja bola pemain belakang dari Nadian bola keluar dari lapangan pertandingan lebar ke dalam Alian sudah lakukan berikan pada nomor punggung 17 ada Juar tadi yang masih berkat bola untuk berada di sisi sebelah kanan lapangan dari Nadian tenang saja nomor 16 tenang tapi pasti untuk memantat si kulit pudar jauh dan kelihatan bertahan dan kelihatan mengangkut air nomor 17 cepat sekali sendirian dalam tempat baik. Dengan cekatan penjaga gawang dari Kali Kobong di Andika Pratama tadi bisa memainkan bola sepenuhnya balikan ke depan tidak ada kawan di sana balik bisa dicangkau memainkan bola situasi yang sedikit berbahaya di sisi sebelah kiri kalian sana namun lagi-lagi pemain belakang harus membawa bola berkaitan pemain nomor punggung 14 dari Kali Kobong keluar masuk nomor punggung 13 dari Kali Kobong nomor punggung 14 keluar masuk nomor punggung 13 dan nomor punggung 17 keluar masuk nomor punggung 11 ya kita lihat rotasi pemain dari kesebelasan Kali Kobong dari pelatih dari Kali Kobong masukkan dua pemain sekaligus ya kita nantikan kita lihat Fadil Perkara pada sore ini memberikan kartu pada official dari Kali Kobong di sore hari ini kita kembalikan pandangan mata kita ke lapangan pertandingan di sana tadi dua pemain sekaligus diturunkan di babak yang kedua untuk menambah tenaga membantu serangan di lini depan sana karena terlihat pemain-pemain dari Kali Kobong tadi terlalu lemah atau sudah terlalu payah untuk bermain di pertandingan pada sore hari ini karena mungkin sudah kelelahan dan mungkin juga lapangan yang terlalu lebar baginya kembali ke lapangan pertandingan di sana masih ada anak-anak Kali Kobong ke tengah kurang cermat lagi-lagi umpan pendek nomor punggung 8 dari Kali Kobong ada Fada di sana berikan umpan dipas pelipar ke sisi sebelah kiri lagi-lagi dibiarkan saja pemain belakang terseret tadi biarkan bola untuk meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam sudah dilakukan pada sang kapten kesebelasan nomor punggung 13 ada Pratama arahkan bola pada teman terdekatnya bisa dicuri bisa dibaca arah laju bola oleh anak-anak muda dari Kali Kobong kembali serangan ke lini tengah sana ke punggung 14 pendek saja manis sekali umpan yang dilakukan pemain-pemain dari galian ini pasukan ungu melebar ke belakang lagi-lagi kurang cermat menutup umpan berikan umpan pada Pratama keluar lapangan pertandingan ada pergantian pemain nomor punggung 4 dari galian keluar masuk nomor punggung 3 ya terlihat dari kalian masukkan pemain baru nomor punggung 3 dimasukkan oleh pelatih dari pengadian langsung menerima umpan bola nomor punggung 3 terlepas tadi
Dan pertama, balikan pada nombor punggung 6, berpacau ke belakang pada kawannya. Berkiri, cantik sekali, berikan umpan terpacau, dorongan bola ke depan. Namun terlihat sangat-sangat cepat sang penjaga gawang. Dihentikan dari kali kolong. Berani keluar dari sarangnya, amankan bola. Empat ke dalam sudah dilakukan pendek saja. Ada nomor punggung 7. Ada Anfar Rizky Cianzala. Lagi-lagi kembali ke mulut di sisi sebelah kiri lapangan kali kolong. Berbahaya. Kontrol pura yang berasa pura, namun bisa kembali diamankan oleh pemain depan di sana. Ke belakang, baik sekali umpan satu dia ditujukan. Lalu bertujuan. Ditepis saja bola oleh sang penjaga gawang. Dihentikan. Mankan saja bola, ditepis saja bola. Lebar ke sisi sebelah kiri gawang yang dijaganya. Dan menghasilkan tendangan pojok. Dan perhatikan tendangan pojok di sudut sebelah kiri gawang yang dijaga dihentikan. Dan perhatikan sudah ditunggu 1, 2, 3, 4 pemain dari kalian menunggu datangnya bola. Jadi dihentikan. Berbahaya. Sayang sekali bisa diamankan kembali bola di depan gawang sana. Umpan terpas lebar ke sisi sebelah kiri offside. Satu pemain depan dari kalian terperangkap offside. Pergantian pemain. Nomor punggung 12 dari kalian keluar masuk nomor punggung 6. Dan nomor punggung 14 keluar masuk nomor punggung 8. Perhatikan dari sebelasan kalian masukkan pemain baru, pemain muda yang berbakat nomor punggung 8 dan juga nomor punggung 6 yang akan kita lihat di depan sana. Sayap kanan dilarikan kembali ke lapangan pertandingan berpunggung 10 dari kali keluar mencoba di tengah sana umpan pendek baik sekali umpan 1-2 dilakukan umpan terpacau untuk touch di depan sisi belakang kanan. Tidak ada kawan di sana, tidak bisa mengejar bola karena lebih cepat bola harus meninggalkan lapangan pertandingan tertinggal 2 angka. Anak-anak dari kali keluar namun tetap bersemangat untuk memperkecil ketertinggalannya. Dan juga dari ngalian kita lihat masih mencoba untuk menambah pundi-pundi kuliah di pertandingan pada sore hari ini. Kembali ke lapangan pertandingan Mampu 11 kembali ke ke belakang pendek saja kurang cermat masih bisa diamankan berbahaya. Tengah tadi menghalau bola, sapu bersih bola, melihat dapat pertandingan namun terlihat mungkin tadi sedikit ada benturan dari kedua pemain di belakang sana. Dan nantikan pemain belakang dari kalian muda. Ya, kita nantikan siapa dia di sana. Masih bisa melanjutkan pertandingan di sore hari ini. Sudah dilakukan pendek saja. Sayap dekat pada nomor punggung 11. Ada Prajoga melebar. Terlihat sedikit menurun tempo permainan dari ngalian pada sore hari ini. Umpan cakap yang sebelasan ke tengah. Siapa di 7? Nomor punggung 7 sudah berada dalam posisi offside. Ada Akil. Berbahaya tadi apabila Akil tadi lepas dari jebakan offside akan berbeda ceritanya. Terhadikan tendangan bebas yang akan dapat pemain-pemain muda dari Kali Kelowong. Terhadikan sudah ditunggu 1-3 pemain di depan sana. Nanti datangnya bola, arah bola kurang cermat. Mendatar arah bola di sisi sebelah kiri. Ali Gawang mencoba dari lini tengah sana oleh nomor punggung 13. Ada Alfie. Masih Ali Gawang. Pendek saja. Masih berukutan bola di daerah bunda. Ah,
sangat-sangat baik sekali tadi. Masih beruntung bisa diselamatkan oleh Tiang Jawa dari Kali Kowang. Kembali dipatahkan Aru ekstra keras dengan senyum kecilnya sang penjaga gawang dengan menepis bola. Lihat bola hanya melambung tinggi di atas mister gawang. Gawang yang dicetak oleh Dwi Hantika. Kita lihat pemain atau penjaga gawang ini murah senyum, bertupi-tupi kemburan demi kemburan yang dilancarkan pemain-pemain muda dari Ngalian, namun bisa dipatahkan di babak yang kedua ini. Pada saja, tendangan putus jauhkan, angkat bola ke depan kawan, di sana tidak ada, masih bola dan kapten kebelasan. Tendang saja mental tadi, pemain belakang melihat Maiban mengalian, main setengah lapangan, umpan, masuk ke sisi sebelah sayap kanan, nomor punggung 6, cepat sekali, terjatuh, masih bisa diamankan. Namun lebih, dan lebih dulu bola, dan 8 pertandingan, baru dapat kaget pemain. Jadi kalian nomor punggung 17 keluar, masuk nomor punggung 5. Ya, kembali dari sang pelatih. Kalian balik masukkan pemain baru dan berikan tenaga-tenaga yang masih muda di menit-menit ke-25 pada sore ini. Kembali ke lapangan, lepas tadi bola. Utaman bola dari sang penjaga gawang dihentikan, lepas, berbahaya, masih anak-anak. Pasukan ungu ini, kuasai bola, berikan pada sang pemain sayap kanan, berikan jauh ke depan, umpan-umpan masih bisa di sedikit memberikan gangguan pemain dari Kali Kowang. Hanya menghasilkan tendangan gawang, sementara kedudukan masih unggul 2-0. Anak-anak muda dari Ngalian, dan nantikan apakah tim dari Kali Kowang ini bisa memperkecil ketertinggalannya di pertandingan di babak yang kedua ini. Balik ke lapangan pertandingan, nomor punggung 6 kita melebar, tidak bisa dicangkau, terlalu deras bola untuk meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali ke dalam Kali Kowang, banyak saja orang cermat memberikan umpan bola yang tadinya bola kuat di lapangan pertandingan. Penguasaan bola sepenuhnya anak-anak Ngalian, tapi dengan ada penjaga gawang Dwi Hantika yang sudah tadi kebobolan 2 gol di menit-menit yang di babak yang pertama tadi. Kembali sayap kiri masih kuasai bola, pendek saja ke belakang, masih anak-anak dari Ngalian santap dan sebelasan, umpan bola ke sisi sebelah kiri, namun bisa dipatahkan, dibaca arah laju bola. Tenang saja pasukan ungu ini, nomor punggung 13, santap dan sebelasan, umpan terima ke depan, akhir-akhir bisa diamankan. Amanan bola yang sangat-sangat baik barisan belakang dari Kali Kowang di sore hari ini di babak yang kedua. Angkat bola, lapar nomor punggung 10, sendirian di sana, kembali. Ngalian bisa menambah golnya di pertandingan di babak yang kedua sore hari ini. Kedudukan berubah menjadi 3-0. Sementara di babak yang kedua, melalui pemain-pemain depan yang sangat-sangat baik, umpan yang sangat-sangat rapi ditujukan pemain-pemain muda dari Ngalian, sehingga bisa menghasilkan apa yang diharapkan, yaitu gol. Menjadi 3-0 dari lapangan pertandingan di sana. Bek kanan dari Kali Kowang, pemain yang tinggi ini mencoba melihat atau melirik kawannya, siapa yang kosong nomor punggung 9, jangkapkan ke sebelasan. Ada Alfian melempar bola, selamat lagi Kali Kowang melakukan kesalahan demi kesalahan, masuk ke 10, cepat sekali. Rafandi kembali, ada pergantian pemain dari Kali Kowang, nomor punggung 8 keluar, nomor 4 masuk. Ya, kembali masukkan pemain baru di babak yang kedua dari Kali Kowang yang akan memperkokoh barisan belakang sana. Kita nantikan bola di sudut sebelah kanan
gawang dari Alfian. Pendek saja, angkat dari kalian, Hedi saja, kembali bola, lempar ke sisi sebelah kanan, masih berutang bola, Ngalian, masih tenang saja, anak-anak muda dari Ngalian ini, dengan bersahabatnya, menanti datangnya bola, gocek saja bola, menempuh 7, umpan bola, umpan bola, dibiarkan saja, komunikasi yang kurang baik, menempuh 8, tidak bisa mengejar bola, dibiarkan saja bola mendarat pada penjaga gawang. Balik ke lapangan pertandingan, ada siapkan ke sebelah kanan, nomor punggung 13, angkat dan melempar ke sebelah kiri, masih pemain muda dari kalian. Berikan bola pada Rafadi di sisi sayap kiri sana, kapten sebelah sana kalian, baik sekali permainan atau skill yang ditunjukkan oleh sang kapten sebelah sana dari kalian ini, mempertunjukkan kemampuannya di pertandingan di sore ini. Dan nantikan lemparan ke dalam di menit-menit akhir pertandingan di babak yang kedua. Kesalahan lemparan ke dalam anak-anak Galih Gawang, sedikit rasa rugi karena berkali-kali melakukan lemparan yang kurang baik sehingga merugikan timnya sendiri. Lemparan ke dalam, lepas dari bantuan. Coba lakukan shooting posisi sebelah kiri gawang yang dijaga oleh Priyantika, namun masih belum beruntung pemain dari Ngalian ini. Bola melebar ke sisi sebelah kiri sana, dan punggung 5 dari Ngalian mempunyai tendangan yang sangat-sangat keras. Kali gawang mencoba di lini sebelah kiri, masih bertahan bola, sangkapan ke sebelah sana, memberikan sedikit dorongan tadi, namun terlihat apa yang terjadi di sana, pelanggaran. Bola kembali dikuasai anak-anak dari Galih Gawang. Lihat kawan yang di sana, pendek saja, kapten sebelah sana nomor punggung 9 Da Alfian ke belakang, tenang saja, rasa aman anak-anak dari kalian ini. Sudah unggul 3 angka, kembali dengan beraninya sang penjaga gawang Alfian menyamankan bola di belakang sana. Kapten sebelasan nomor punggung 13 ada Pratama Arfan, kembali Pratama, pendek saja di lini bundaran tengah, salah nomor punggung 11, baik sekali ditunjukkan skill pemain-pemain muda berbakat dari kalian di sore hari ini, menunjukkan performa pemain yang baik. Lepas, masih ada nomor punggung 16, kembali salah, lepas sebentar kawan dengan tenangnya. Alfian megang bola dengan senyumnya, berikan bola pada temannya di depan sana. Masih Galih Gawang mencoba serangan di menit-menit akhir di lini tengah, masih ada nomor punggung 6, 5 mencoba menusuk di daerah jantung pertahanan anak-anak dari kalian ini. Nomor punggung 11 Alfian kurang cermat, bisa dipatahkan pagar yang sangat-sangat kokoh di barisan belakang dari Ngalian ini. Kembali pemain-pemain muda dari Galih Gawang lebar ke sisi sebelah kiri, berpompas, terlepas, kurang cermat lagi, kesalahan demi kesalahan anak-anak dari Galih Gawang. Ini saja penetrasi bola umpan ke sisi sebelah kiri, berpunggung 10 Rafadi, masih Rafadi sendirian, tidak ada pengawalan dari Galih Gawang. Baik, berpunggung ke balikan Rafadi, satu dan sana. Kita lihat asisten wasit yang sana sudah mengangkat bendera. Lihat satu pemain Rafadi atau siapakah yang sudah terjebak offset terlebih dahulu. Ada pergantian pemain dari kalian, nomor punggung 10 keluar masuk nomor punggung 9 dan nomor punggung 11 keluar masuk nomor punggung 15. Ya, kembali pemain-pemain ganti di sore hari ini, mungkin semua diturunkan oleh sang pelatih karena situasi yang dikiranya aman di pertandingan sore hari ini karena sudah mengantongi 3 gol di babak-babak akhir, di menit-menit akhir pertandingan di sore hari ini. Dan nantikan anak-anak muda dari Galih Gawang mencoba menyerang melalui di sebelah kanan sana. Kurang cermat apa yang terjadi, terlalu lemah melenceng bola
Buat lapangan pertandingan, bola keluar dari lapangan pertandingan, hasilkan lempar ke dalam. Untuk anak-anak muda dari kalian, lakukan jauh tempat salah. Ada Rafadi, masih Rafadi, lemah datangnya bola, kembali bisa diamankan, catatkan kesebelasan, pertama, umpan yang sangat-sangat terukur, kalian cepat sekali, namun masih bisa diamankan, kembali dikagalkan, serangan itu, melakukan shooting langsung ke arah gawang, posisi sebelah kanan, namun masih belum beruntung untuk menambah golnya di menit-menit akhir pada sore hari ini. Ya, kita nantikan menit-menit akhir pertandingan di babak yang kedua antara Kaligowong dengan Nalian di sore hari ini. Kembali ke lapangan pertandingan di sana, pendek saja, umpan pendek, nanda bertahan dengan punggung lima, ada sekapkan kesebelasan, pertama lepas, saling bertubrukan, bukan suatu pelanggaran di daerah jantung pertahanan. Alam dari Kaligowong, umpan pertama ditujukan, bukan suatu handsball, lepas, masa anak-anak muda dari kalian mencoba untuk menyerang, untuk menambah pundi-pundi golnya di pertandingan sore hari ini. Kaligowong lalu sangkapkan kesebelasan, lebar ke sayap kiri, dibiarkan saja, melihat sudah lelah dan sudah capaya karena waktu pertandingan yang mungkin lama dan juga kondisi lapangan yang lebar sehingga menguras tenaga di pertandingan sore hari ini. Lempar ke dalam, kita nantikan menit-menit akhir di babak yang kedua ini. Masih mencoba anak-anak kalian untuk memberikan serangan di daerah jantung pertahanan. Anak-anak muda dari Kaligowong, sangkapkan kesebelasan, ada pertama, melebar, umpan jauh, tidak ada kawan di sana dari Kaligowong dengan leluasa, namun masih bisa dikejar, nomor punggung 5, amankan bola, pendek saja, dari nomor punggung 16, ada Alfian, kerjasama yang rapi, anak-anak muda dari Ngalian ini, masih 1-2 pemain dari Ngalian mencoba untuk menggagalkan serangan di anak-anak Kaligowong. Lepas tadi, tapi dapat sendirian. Apa yang terjadi? Masih anak-anak muda kalian pendek melalui sangkapan kesebelasan. Ada Pratama, umpankan ke teman yang terdekat, tendang langsung, namun lagi-lagi membentur barisan tengah, pemain tengah dari Kaligowong, hasilkan tendangan pojok di menit-menit akhir pada sore hari ini. Kembali ada pergantian pemain dari Kaligowong, nomor punggung 20 keluar masuk nomor punggung 16, keluar nomor punggung 5 masuk nomor punggung 6. Ya, menit-menit akhir di sore hari ini dari Kaligowong memberikan pemain pengganti di babak yang kedua. Perhatikan tendangan pojok sudah dilakukan, bola melambung tinggi di depan gawang daerah pertahanan. Anak-anak muda dari Kaligowong berbahaya, akan pulang ke depan gawang. Percobaan yang berulang kali dilakukan, tendangan langsung jarak jauhnya. Anak muda dari pengalian ini masih bisa diamankan di belakang sana. Tenang saja, pemain muda pasukan ungu dari kalian ini sudah unggul 3 angka di pertandingan sore hari ini. Namun dengan cepatnya kembali, apa yang terjadi? Gangguan dari dua pemain dari Kaligowong melakukan pelanggaran yang sedikit keras dilihat oleh sang pengadil pertandingan pada sore hari ini dan diberikan kartu kuning pada nomor punggung 4 dari Kaligowong. Kita nantikan pemain yang kita lihat, satu pemain dari Ngalian tergeletak di lapangan sana, nomor punggung 8. Kita lihat sudah bisa kembali bangkit lagi, bisa melanjutkan pertandingan di sore hari ini. Dan nantikan tendangan bebas dihadapi sangkapan sebelasan Pratama. Peluang terakhir mungkin ini dimiliki
tim dari Malian akan datang. Lalu tadi ini arahkan bola ke sisi sebelah kanan. Dibiarkan saja bola untuk buat delapan pertandingan. Dari sang penjaga gawang Alfian ada dibaca, dilihat bola sudah buat delapan pertandingan. Tendangan gawang terhatikan Alfian. Arahkan bola pada siapa yang dituju, kurang cermat. Alian berpukul 13. Ada pertama tadi. Umpankan jauh. Kali Koba melebar ke sisi sebelah kanan. Sayap di sana, namun bola tidak bisa dijangkau. Dari sayap kanan dari Kali Koba. Masih anak-anak muda dari Alian. Kembali bola luar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam, lakukan sudah kurang sempurna, melakukan lemparan kembali. Kesalahan demi kesalahan kecil yang dilakukan pemain-pemain muda dari Kali Kowong, melakukan lemparan yang kurang sempurna. Ada Pratama sang kapten sebelasan tidak bisa menjangkau bola, lalu deras bola untuk meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kita lihat penonton pada sore hari ini semakin sore semakin banyak untuk menonton pertandingan di jam-jam kedua nanti antara tim dari Penjaran dan tim dari Kumbucing. Apa lagi kapal pertandingan? Di sana masih ada Alian nomor punggung 2 nyapu bersih. Arahkan bola ke depan. Darah Fandi maksudnya, namun bola jauh di sana keluar dari lapangan pertandingan. Sedikit menurun serangan dari kedua kesebelasan di menit-menit akhir pertandingan pada sore hari ini. Lemparan ke dalam dimiliki anak-anak muda dari Kali Kowo. Pasukan ungu Alian mencoba di tengah sana nomor punggung 8 lepas tadi. Arahkan bola sisi sayap kiri nomor punggung 10 ada Afrizal. Afrizal putar pada nomor punggung 6 terlepas siapa? Namun cepat sekali dan tangkap penjaga gawang dari Nalian ini. Bisa mengamankan bola sepenuhnya di lini belakang sana. Alian mencoba mencoba ke belakang pada kawan terdekatnya. Badek menurun tempo permainan di sore hari ini karena sudah unggul 3 angka di babak yang kedua di menit-menit akhir. Perhatikan, salah dari sang kapten sebelasan dari Kali Kowong. Dengan umpan yang terlalu dekat, salah umpan tadi. Alang-alang kalian, nomor 27, berikan nomor 29 di sana. Jaga gawang, Alfian sudah keluar dari jagaan gawang. Namun, tendangan pemain tengah tadi masih melempar ke sisi sebelah kanan gawang. Dengan gawang saja di belakang sana. Perhatikan pertandingan di babak yang kedua di menit-menit akhir pada sore hari ini. Kali Kowong lepas sampai sebelasan masih sendirian. Masih menyisakan satu pemain dari Kali Kowong. Bisa mematahkan serangan yang dilancarkan anak muda dari Alian ini nomor punggung 10. Ada Tantul Afrizal lebar ke landang tengah nomor punggung 7. Baik sekali nomor punggung 7 sendirian bisa dibaca. Arah laju bola kembali serangan, mencoba serangan ke tengah. Lagi-lagi bisa digagalkan serangan anak-anak muda dari Kali Kowong. Lepas Alian, anak muda nomor kalian. Lagi-lagi turun di tengah kawah ada dengan lapangan sana, lawan tadi bukan satu handsball, lebar ke sisi sayap kiri, umpan pendek, menarikkan bola, lontarkan bola, tusukan bola ke tengah, lepas, anak muda Kali Kowong dari belakang sana, berikan satuan bola nomor punggung 19, ada Ali, Usrari ini, buang bola jauh, masih mencoba, pasukan ungu ini, untuk berhasil maju. Menyerang dan akhirnya sudah dapat. Lalu pada dibunyikan pertanda berakhirnya pertandingan di babak yang kedua antara tim
sebelasan dari Tali Gowong, juga tim kesebelasan dari Ngalian yang telah usai dan dimenangkan tim dari Ngalian dengan skor 3-0. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua kesebelasan dari Ngalian juga dari Tali Gowong yang sore hari ini telah bermain. Oleh RC Connect, White Solution dari Desa Untuk Desa.